Sebagai sesama ciptaan Tuhan, keberadaan hewan banyak memberikan kontribusi pada kehidupan manusia. Demikian juga sebaliknya. Namun demikian, para hewan ini juga tak jarang justru menjadi pengganggu yang terkadang merepotkan saat mereka tengah berulah. Seperti yang dilakukan oleh hewan-hewan berikut yang telah on the spot rangkum dalam 7 hewan pengganggu di tempat umum. Kura-kura yang mengganggu penerbangan di Bandara John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat. Migrasi dari kura-kura atau penyu terapin Diamondback terjadi setiap tahun di bandara yang dibangun di tepi Teluk Jamaika tersebut, khususnya di akhir Juni atau awal Juli. Hewan-hewan itu akan menarik diri keluar dari teluk dan mengarah ke pantai untuk bertelur. Seperti yang terjadi kali ini, di mana banyak penerbangan terganggu karena keberadaan banyaknya kura-kura yang ingin bertelur. Sekitar 150 kura-kura tengah dalam perjalanannya mencari pantai, melewati jalur aspal bandara, sehingga memaksa petugas pengendali memindahkan penerbangan ke landasan yang lain. Jika migrasi itu mulai terjadi, beberapa pilot akan meminta para petugas untuk mengambil hewan-hewan itu dengan sekop dan memindahkannya ke seberang bandara. Akibat peristiwa ini, penerbangan dapat tertunda hingga memakan waktu sekitar 30 menit. Hewan pengganggu selanjutnya adalah sekawanan anjing yang menyerang mobil polisi. Dalam sebuah tayangan video, terlihat sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli di kota Chattanooga, Tennessee, Amerika Serikat. Tiba-tiba mobil patroli itu diserang oleh sekawanan anjing jenis pitbull. Anjing tersebut menyerang dan menggigit bagian depan mobil polisi. Polisi tersebut mencoba menghindar dan mengemudikan mobil ke depan dan ke belakang. Namun tampaknya sekawanan anjing pitbull itu tak mau melepaskan gigitannya dan terus menyerang mobil patroli. Akibat dari serangan anjing itu, mobil patroli polisi tersebut mengalami kerusakan sampai-sampai bumper mobilnya terlepas. Selanjutnya adalah seekor anjing yang membuat heboh warga Iowa, Amerika Serikat. Seorang pria bernama James Harris mengalami nasib naas akibat tertembak senapannya sendiri ketika sedang berburu di sebuah wilayah di Poweshiek, Iowa. Yang mengejutkan adalah penembak senapan tersebut adalah anjingnya sendiri. James yang saat itu berburu bersama dengan beberapa anjingnya sedang mengambil burung hasil bidikannya yang berada beberapa meter di hadapannya. Sialnya, setelah senapan tersebut diletakkan, seekor anjingnya tanpa sengaja menginjak pelatuk senapan tersebut hingga melukai James. Yang lebih mengenaskan lagi, senapan tersebut memuntahkan sedikitnya 120 peluru ke tubuh James. Meski demikian, nyawa James selamat karena peluru yang digunakannya hanyalah peluru pelet yang diperuntukkan untuk menembak burung. Akan tetapi, dokter yang menangani luka tembak James masih memeriksa apakah tembakan-tembakan itu dapat berakibat buruk bagi kesehatan James di masa mendatang atau tidak. Berikutnya adalah beruang yang menghancurkan sebuah mobil setelah terjepit di belakang kemudi. Seekor beruang masuk dan duduk di belakang kemudi mobil keluarga McCarthy asal Pleasanton, California, Amerika Serikat. Dengan mudahnya, beruang itu sempat membuat mobil tersebut sempat berjalan. Namun lama-kelamaan, beruang tersebut merasa terjebak di sana. Dan hal itu membuatnya marah sehingga ia merobek-robek kursi, menggigit roda kemudi, dan merusak gearbox. Karena suara gaduh yang dibuat beruang itu, keluarga McCarthy pun akhirnya menyadari peristiwa itu, namun tak dapat berbuat apa-apa ketika melihat mobil mereka melaju lalu berhenti di pekarangan tetangga. Menurut pemilik mobil, mobil itu sebenarnya tertutup dan tidak ada makanan di dalamnya. Sementara itu, menurut Letnan David Stevenson dari Departemen Kepolisian Salt Lake Tahoe mengatakan bahwa mereka sering menerima telepon tentang beruang. Tapi situasi yang dialami keluarga McCarthy pada 28 Agustus 2012 lalu itu berbeda. Kuda merupakan salah satu jenis hewan yang terkenal cukup jinak dan banyak membantu manusia. Namun berbeda dengan kuda yang satu ini. Seorang pria bernama Robert asal Polandia meninggal setelah dirinya mencoba menenangkan kuda yang tengah memasuki masa kawin.
Kuda itu tengah menarik kereta pertanian melewati sebuah desa. Namun tiba-tiba kuda tersebut menjadi liar dan mulai melawan. Kemudian pria berusia 24 tahun itu tewas tergigit kudanya setelah dirinya tidak berhasil menenangkan kuda yang tiba-tiba tak terkontrol itu. Menurut hasil otopsi, Robert meninggal karena urat nadinya terputus dan cedera tulang belakang. Pesawat terpaksa mengalihkan penerbangannya dan mendarat darurat di Pittsburgh, Amerika Serikat, karena seekor anjing keluar dari kandangnya dan mengamuk di kabin. Pesawat berpenumpang 122 orang yang lepas landas dari bandara Newark menuju Phoenix ini terpaksa mendarat darurat di bandara Pittsburgh. Sebelumnya pramugari maskapai US Airways ini sempat dibuat repot dengan ulah pemilik anjing kecil tersebut yang ingin membuka kandang binatang peliharaannya, meskipun telah dilarang oleh para pramugari. Ketika kandangnya dibuka, tiba-tiba anjing tersebut melompat dan mengamuk, bahkan sempat menggigit penumpang di dalam kabin pesawat. Dan hewan pengganggu di tempat umum yang terakhir adalah sekelompok domba yang masuk toko olahraga. Toko pakaian olahraga di Trolling Alps di lokasi wisata ski di Austria tiba-tiba saja didatangi sekawanan domba. Kawanan domba yang berjumlah lebih dari 80 ekor tersebut berdesakan masuk ke sebuah toko pakaian. Domba-domba itu memenuhi seluruh toko bernama Intershop yang membuatnya seakan-akan beralaskan karpet putih. Menurut saksi mata, beberapa domba terlihat asyik mematuk diri di depan cermin. Sementara yang lainnya tak ingin diganggu karena sedang mengunyah pakaian. Pemilik domba tersebut dinilai lalai dalam mengembala binatangnya dan harus membayar seluruh kerugian toko. Pemilik dan pengacara yang disewa toko itu tengah merundingkan beberapa kerugian harus dibayar. Pemirsa, itulah ketujuh hewan pengganggu di tempat umum versi Aldespot.